Untuk mensupport channel Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di channel Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara agar kalian bisa mengetahui driver apa yang cocok dengan VGA kalian. Tentunya ini bisa kalian gunakan jika kalian tidak mengetahui VGA atau GPU apa yang kalian beli. Sekarang tentunya kita pergi ke Google. Di sini kalian ketikkan GPU Z, dan setelah itu kalian pergi ke textpowerup.com GPU Z, dan dari sini kalian bisa mendownload GPU Z, dan setelah itu di sini kalian bisa memilih standar version atau Asus ROG Theme. Ini hanya tema. Kita akan memilih yang standar version. Kita download. Dan di sini kalian bisa memilih servernya. Dan dari sini kita harus menginstalnya. Dan dari sini kalian bisa langsung memilih yes. Proses instalasinya sangatlah cepat. Di sini kalian tinggal langsung memilih next dan install dan selesai. Dan dari sini kalian bisa melihat nama dari VGA ataupun GPU kalian, tetapi jika tidak memiliki nama, dikarenakan VGA atau GPU kalian sudah lama, kalian bisa melihat di sini dari GPU name, di mana di sini hanya berupa kode, yaitu GM206. Dari sini kalian bisa mencari nama GPU yang tampil pada GPU Z. Sekarang kita ketikkan GM206. Sekarang kita ketikkan GM206. Dan kalian tambahkan driver. Tentunya jika driver kalian entah itu Nvidia ataupun AMD ataupun Intel, kalian bisa memilihnya di website masing-masing. Atau jika kalian ingin mengetahui nama GPU kalian bukan seri seperti ini GM206, seharusnya di mesin pencari akan tampil nama dari GPU kalian seperti ini, di mana di sini terdapat Nvidia GeForce GTX 960 GM206. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.